Setelah ramai soal huru-hara penjual offline dan penjual online, kini pemerintah resmi akan mengeluarkan aturan bahwa transaksi jual-beli online di TikTok dilarang. Hal tersebut diumumkan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin 25 September. Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat melarang social e-commerce bertransaksi langsung di platform media sosial, khususnya TikTok. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa media sosial hanya boleh memfasilitasi promosi serta iklan suatu barang atau jasa, seperti halnya media lain seperti televisi atau radio. Dia juga menambahkan bahwa platform media sosial tidak boleh lagi langsung menyediakan fasilitas pembayaran dan transaksi jual beli. Keputusan melarang penjualan ini diambil agar algoritma dalam media sosial seluruhnya tidak dikuasai oleh social e-commerce. Selain itu, aturan ini adalah upaya pemerintah dalam mendengarkan keluhan para UMKM yang penjualannya semakin merosot akibat adanya jualan online. Menkominfo Budi Ari juga mengatakan, dilarangnya social commerce seperti TikTok Shop untuk bertransaksi adalah demi menjaga kedaulatan data-data pribadi warga Indonesia. Menarik nih guys. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak kalau TikTok Shop ditutup? Coba komen ya.